guys, balik lagi sama aku Fiel. Nah, kali ini aku mau kasih tahu update terbaru dari PKXD. Jadi, kita punya rumah baru nih. Namanya Love House. Nah, banyak banget teman-teman yang tanyain ke aku gimana cara dapetin Love House-nya. Aku bakal kasih tahu ke kalian karena banyak yang nanya. Nah, kalau kalian tahu, kalian klik yang di kanan atas yang bagian koin itu. Nah, kalian bisa lihat nih, kita punya rumah baru namanya Love House dan kamu tinggal beli aja dari situ karena itu cuma 30.000 koin doang. Dan nanti di akhir video ini aku bakal kasih tahu gimana sih cara dapetin duit biar cepet kaya di PKXD, oke? Nah, sekarang aku beli dulu Love House-nya. Dan di Love House ini kita cuma dapat satu ruangan yang besar banget dan kita bisa buat apapun yang kita mau di Love House ini. Jadi keren banget guys. Oke, gak sabar nih aku pengen lihat Love House-nya. Ayo, ayo kita cek yuk. Kita ke pilih icon yang di rumah ini, terus kita pilih yang Love House yang ini. Oke. Tada! Udah kebeli deh rumah Love House barunya. Nah, aku iseng kan, aku pakai power up dream buat naik ke atas ini pengen tahu di atasnya itu kayak gimana. Dan di atasnya tuh keren banget guys, jadi kita ada mirror kayak jendela gitu di atasnya. Jadi ini keren banget dan aku suka bentukan rumahnya karena unik. Walaupun di luar nih kelihatannya kan kayak kecil. Terus ada secret box gitu di atas rumahnya. Jadi kayak keren banget gitu desainnya. Nah, gimana coba kalau kita sekarang masuk ke dalamnya dan kita lihat betapa besarnya ruangan di dalam rumah baru kita ini yang Love House ini. Jadi ini keren banget. Jadi dari luar kelihatannya kecil, tapi pas kita masuk itu kayak gede banget. Oke, kita masuk yuk. Wow, gede banget kan guys, sumpah. Ini tuh bener-bener penampakan dari luar kan kecil ya, tapi pas masuk tuh gede, jadi ini keren banget, ya ampun. Terus ini kayaknya ada 3 lantai gitu deh, nanti kita bakal cek ya berapa lantai, tapi aku sih penglihatan aku ini 3 lantai. Nah, sekarang gimana kalau kita turun ke bawah? Wow, aku jatuh. Nah, gimana cara naik ke atasnya lagi ya? Ya ampun, aduh aku gak bisa lagi ke atasnya, aku loncat-loncat gak nyampe kan, terus gak pakai bare armor gitu. Terus gimana dong cara naik ke atas? Waduh, parah nih kawan. Oke, nah aku kepikiran suatu cara buat naik ke atas. Jadi kayaknya kalian mesti dekor rumah kalian kayak bentukin tangga gitu biar bisa naik ke atas. Soalnya kalau kalian pilih yang di handphone kalian aja itu nggak ada fitur buat keluar dari rumah kan. Jadi satu-satunya cara nih yang aku tahu sekarang adalah gimana cara biar bisa keluar dari rumah kita itu cuman bikin tangga yang kayak gini supaya kita bisa mencapai ke lantai 2 ke pintunya kayak gitu. Dan ini benar-benar konsepnya, idenya tuh unik banget dari PKXD. Aku salut banget sama PKXD punya ide kayak gini. Jadi ini tuh keren banget. Nah, aku kan bikin mini parkour nih buat aku kasih lihat ke kalian. Jadi kalian bisa bikin di rumah kalian nantinya. Dan ini yang kotak hitam putih itu item yang baru. Sama yang ini juga item baru nih dari yang update sekarang. Sama yang ini yang kayak laser gitu, itu juga item terbaru. Jadi keren banget update PKXD kali ini. Dan mereka tuh udah kerja keras banget buat bikin rumah baru ini. Dan bikin ide ini tuh keren banget. Jadi kalian tinggal nabung aja duitnya supaya bisa cukup dan bisa beli rumah ini. Karena rumah ini kayak wajib punya gitu di PKXD. Karena kalian tuh bisa bikin banyak hal gitu di PKXD dengan punya rumah ini. Karena kan gak ada pembatasnya, jadi kalian mau bikin apapun tuh bisa. Ini aku kasih contohnya ya, kasih beberapa foto yang PKXD admin kasih ke aku. Dan aku share ke kalian supaya kalian punya ide gimana cara buat dekorasi rumah yang bagus. Dan kalian, aku percaya kalian pasti punya ide yang banyak banget, yang kreatif banget. Dan kalian bisa contoh salah satu dari beberapa gambar yang akan aku kasih ini, oke? Nah, ini ada 2 gambar pertama yang bakal aku kasih kalian. Jadi kalau kalian lihat di gambar sebelah kiri itu kayak tempat masuk gitu, terus ada dance floor-nya, jadi keren banget. Terus yang di gambar sebelah kanan itu kan kayak ada tempat panggungnya tuh buat nyanyi-nyanyi atau nari. Jadi kalau aku sih kepikirannya konsep ini adalah kayak kita bikin semacam konser gitu. Kita bisa nyanyi kan di lantai 2-nya itu yang tempat tempat karaoke-nya atau tempat nyanyinya. Terus orang-orang yang di bawah bisa pada dance, pada bisa nari. Jadi itu keren banget. Jadi kalau kita mau bikin konser di PKXD pakai
rumah ini tuh bisa banget. Jadi makanya kenapa ini tuh keren banget, ini tuh soal imajinasi doang. Kalau kita punya imajinasi banyak, kita bisa bikin berbagai macam. Nah, terus gambar selanjutnya, gambar yang ketiga adalah yang ini. Nah, ini kita bisa bikin labirin di rumah kita. Jadi selama ini kan kita mungkin udah beberapa kali coba bikin labirin, tapi karena kebentur sama banyak pembatas ruangan, jadi agak susah kan bikin labirin. Nah, dengan rumah ini itu tuh jadi gampang banget. Kita tinggal pakai yang pembatas kayak gini, terus kita bisa deh bikin labirin, atau kita pakai pembatas-pembatas lainnya. Pokoknya idenya tuh bisa banyak banget buat bikin labirin di rumah kita. Jadi ini keren-keren banget update-nya. Nah, itu soal labirin. Sekarang gambar yang keempat adalah terkait gambar parkour. Jadi kan kita bisa bikin banyak banget item di sini. Ini tuh kata PKXD, ini tuh rumah dengan paling banyak item yang bisa dikasih. Jadi ada total 350 item yang bisa kita masukin ke dalam rumah ini, sehingga kita bisa buat banyak banget macam barang dan dekorasi di rumah ini. Nah, jadi kalian bisa bikin rumah dengan parkour yang kayak gini. Jadi kan kayak bisa bikin Ninja Warrior gitu di rumah kita. Jadi itu keren banget. Atau kita bikin Crazy Run di rumah kita, itu juga bisa banget. Nah, yang selanjutnya itu PKXD nggak kasih gambar ke aku, tapi ini ide buat teman-teman juga. Jadi karena kita punya banyak kita punya satu ruangan yang besar banget, terus kita bisa bikin pembatas. Jadi kita kan kayak bisa bikin semacam banyak ruangan di rumah ini dengan pakai pembatas itu. Jadi kita misalnya mau bikin rumah kita tuh ada 3 kamarnya, terus ada 3 WC-nya, itu jadi bisa banget. Jadi ini benar-benar kreasi kita, ide kita, imajinasi kita mau bikin kayak gimana. Atau misalnya kita mau bikin hotel di rumah ini, atau mau bikin rumah sakit, itu tuh bisa banget. Jadi benar-benar rumah ini wajib-wajib punya banget. Cuma 30.000 koin doang, dan itu tuh mudah banget didapetin. Aku bakal kasih tahu caranya di belakang, nanti aku kasih tahu ke kalian sesuai janji aku. Dan ini makanya aku sih berharap kalian bisa beli rumah ini, bisa nabung rumah nabung koinnya supaya bisa beli rumah ini, karena ini rumahnya keren banget. Nah, ngomong-ngomong guys, jadi minggu depan itu bakal ada update Halloween. Jadi PKS udah kasih tahu kalau minggu depan update selanjutnya adalah terkait Halloween. Nah, makanya kenapa penting banget nih buat kita nabung dari sekarang duitnya, supaya nanti kalau Halloween udah datang kita bisa beli banyak-banyak item, banyak-banyak baju, dan semuanya pokoknya harus beli, karena itu wajib punya. Karena kan Halloween cuma setahun sekali. Jadi sayang banget nih kalau kita nggak manfaatin dari sekarang buat cari duit sebanyak-banyaknya, supaya kita bisa nabung dan kita bisa beli banyak item nantinya buat beli barang di PKXD. Oke? Nah, sesuai janji aku, gimana sih cara kaya di PKXD dengan cepat? Jadi kalian tuh tinggal main aja ke Justen. Justen kan tadi ada tulisan tuh 3 kali. Kalian main di pagi hari, misalnya sebelum sekolah atau misalnya pas sudah selesai sekolah. Kalian main di Justen 3 kali, selesaiin misinya sampai 3 kali. Terus main juga ke Crazy Run. Kalau di Crazy Run itu dapat jatah 6 kali kan? Nah, kalian main di Crazy Run sama Justen 3 kali di Justen, 6 kali di Crazy Run pagi hari. Terus siangnya pas misalnya tadi kalian main di jam 6 pagi tuh, ya kan? Udah selesai. Terus misalnya jam 12-nya kalian balik lagi main PKSD, selesaiin lagi Justennya 3 kali sama Crazy Run-nya 6 kali. Nanti sore misalnya jam 6 sore kalian main lagi PKSD, selesaiin lagi Justennya 3 kali, Crazy Run-nya 6 kali. Nah, pasti itu kalian tuh dapat minimal mungkin bisa dapat 10.000 koin dan mungkin sekitar dapat 5 sampai 7 gems. Makanya itu kan bener-bener worth it banget nih buat dapetin koin, buat dapetin koin dan gems sebanyak-banyaknya, supaya nanti persiapan kita buat Halloween di minggu depan. Nah, itu biasa cara yang aku pakai biar dapat banyak koin. Dan aku dulu kebeli Neon Super Speed Armor dalam waktu 1 bulan karena aku rajin banget cari duit di Crazy Run sama Justen. Nah, sebenarnya ada cara lain juga kalau kalian banyak waktu buat main PKSD. Kalian benar-benar main di pizza. Jadi kalian delivery pizza sebanyak-banyaknya sampai baterai HP kalian habis. Itu tuh benar-benar bisa bikin kaya juga. Cuman itu sih agak ngebosenin ya kalau kita main pizza delivery terus-terusan, kan bosan. Jadi ya kalau aku sih saranin normalnya kalian main Crazy Run sama Justen aja sehari 3 kali kayak gitu. Jadi itu udah cukup bisa bikin kalian kaya sih.
Nah, selain pizza, terus kerajinan sama jus stand, sebenarnya ada satu lagi. Yap, di Pet Parade. Nah, kalau di Pet Parade kalian jangan lupa nonton iklan dari sini biar dapat 400 jatah tiket per harinya. Jadi itu bagus banget buat kita. Nah, setelah itu kalian nonton iklan yang dari robot sebelah kiri ini. Kalian pilih yang sounds good itu advertisement. Terus kalian nonton iklan deh dari situ. Nah, kalian nanti bisa lebih gampang dapat duitnya. Kalau udah, kalian tinggal masuk aja deh ke Pet Parade-nya, terus main Pet Parade-nya sampai sebanyak-banyaknya sampai kalian bosan. Itu benar-benar cara yang paling gampang buat dapetin duit. Benar-benar dari 4 itu aja kalian bisa kaya kok di PKST. Kalian main sehari aja, seharian main PKST, main di Kajiran, Just Stand, Pet Parade sama pizza. Kalian udah bisa dapet tuh 30.000 koin buat beli Love House-nya kan. Jadi keren banget. Dan aku ini nggak bohongin kalian karena aku pernah seharian itu main, bener-bener main dari pagi sampai malam sampai baterai aku habis, terus cas, terus main lagi kayak gitu. Dan itu aku dapetin 50.000 koin dalam satu hari dan juga dapetin kayaknya gems sekitar 20-an gems. Jadi ini bener-bener worth it. Kalau lagi pengen butuh duit ya memang harus kerja. Itu memang yang gak ada yang instan di dunia ini. Jadi ya cuman itu satu-satunya cara biar dapat duit di PKSD. Dan itu masih bisa dilakuin kok. Cuman jangan sering-sering dilakuin juga, karena nanti yang ada kalian malah jadi bosan main di PKSD. Jadi ya kerja semampunya aja, gak usah terlalu banyak pengen cari duit. Yang penting duitnya cukup buat beli macam-macam barang di PKSD, oke? Nah, kayaknya video hari ini sampai di situ aja. Jadi kedepannya aku bakal upload video yang pakai bahasa Inggris sama pakai bahasa Indonesia juga. Cuman yang bahasa Indonesia ini kemungkinan paling satu minggu aku cuman update satu kali doang, dan videonya itu mungkin terkait spoiler atau update terbaru doang. Nah, sekian dari aku. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube video aku, dan sampai ketemu di PKSD video selanjutnya. Dadah guys, ditunggu rumah dekornya yang bagus. Dadah. Thank you.